Pada pertandingan pekan pertama Piala Presiden 2024 dari Grup B yang mempertemukan tuan rumah Bali United dan Arema FC. Sementara ini, di babak pertama, tim Singoedan unggul 1-0 lewat gol dari Salim Tuharea pada menit ke-10. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Arema FC akan menempati posisi pertama dengan raihan 3 poin. Sedangkan Bali United akan menempati juru kunci dengan koleksi 0 poin. Mampukah tim Singoedan mempertahankan hasil ini hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya, gengs.